Mbah Suyatno berusia 58 tahun dilaporkan mencuri seekor ayam jago milik Kepala Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro senilai 4,5 juta rupiah pada November 2022 lalu. Kini Mbah Suyatno bersikeras mengatakan bahwa ia tak mencurinya. Bahkan Mbah Suyatno tak akan mengaku meski diberi uang sebesar 1 miliar rupiah. Sementara kepala desa bernama Siti Khalifah meyakini bahwa Suyatno mencuri ayamnya karena bentuk jalu atau taji dan cara berkokoknya beda dari ayam pada umumnya. Akibat peristiwa itu, Suyatno harus berhadapan dengan hukum dan menjalani sidang pengadilan. Kuasa hukum Suyatno yakni Hanafi mengatakan pihaknya mengaku miris atas kasus yang menimpa atau menjerat kliennya tersebut. Dia mengatakan kliennya tak pernah mencuri satu ekor ayam milik Siti Khalifah. Terkait awal kasus ini, Hanafi menjelaskan bahwa Suyatno membeli satu ekor ayam jantan di Pasar Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro seharga Rp110.000. Kemudian, ayam itu dijual lagi di pasar lain seharga Rp120.000. Selanjutnya, ada orang mengetahui bahwa ayam dibeli oleh Hanafi tersebut serupa dengan ayam milik kepala desa tersebut. Sehingga peristiwa ini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Siti Zumaroh selaku adik kepala desa sebagai perkara pencurian. Di Polres Bojonegoro, Suyatno dan pelapor sempat dimediasi namun gagal. Sebab Suyatno tetap tak mengaku mencuri ayam milik Siti Khalifah sebagaimana dituduhkan dan dilaporkan oleh Siti Zumaroh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.